Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua, semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada topik video kali ini, saya akan membahas tentang 7 weton yang diramalkan memiliki takdir kaya, karena nasib baik dan keberuntungan selalu ada dan berpihak kepada 7 weton ini. Iya, bisa dibilang mereka selalu akrab dengan rezeki bahkan juga harta kekayaan menurut Primbon Jawa. Tertimpa banyak keberuntungan, 7 weton ini lancar rezekinya dan berlimpah kekayaan menurut ramalan Primbon Jawa. Sampai dengan saat ini, tradisi seni perhitungan weton masyarakat Jawa masih banyak dipercaya dan banyak digunakan dalam berbagai kesempatan, termasuk mencari hari baik seperti pernikahan atau acara penting lainnya. Sedikitnya ada 7 weton yang paling istimewa menurut Primbon Jawa yang ditakdirkan kaya raya, sehingga tidak akan mengenal kata miskin karena di kehidupannya selalu bernasib baik dan selalu tertimpa keberuntungan. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan Primbon dan ilmu Titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan setidaknya ucapkan amin, karena amin adalah doa yang manjur bagi sedulur dan panjenengan semua. 1. Weton Selasa Pon. Dalam seni perhitungan Primbon Jawa, weton Selasa Pon memiliki jumlah neptu weton 10, yang berasal dari hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran Pon memiliki nilai 7. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Selasa Pon memiliki watak seperti sanggar waringin, yang berarti hatinya sangat teduh dan suka menolong orang-orang yang lemah atau orang yang sedang kesusahan. Weton Selasa Pon dikenal memiliki sifat dan watak yang jujur, berbudi luhur, berwibawa dan anti mengambil hak atau milik orang lain. Sebab bagi weton Selasa Pon, apapun yang sudah dimilikinya adalah anugerah dan nikmat yang harus selalu disyukuri tanpa melihat dan membandingkan dengan milik orang lain. Jika Anda lahir pada Selasa Pon, maka takdir Anda adalah hidup dalam kelimpahan harta kekayaan. Hal ini karena menurut seni perhitungan Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini pintar mencari rezeki. Weton Selasa Pon juga sudah ditakdirkan memiliki nasib dan keberuntungan yang baik. Sehingga setiap menghadapi kesulitan akan mudah mencari solusi untuk menemukan jalan keluar. Hal ini membuat weton ini kecil kemungkinannya akan miskin. 2. Weton Rabu Pon. Jumlah neptu dari weton Rabu Pon adalah 14, yang berasal dari hari Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran Pon memiliki nilai 7. Menurut seni perhitungan Primbon Jawa Weton, orang yang lahir dengan Weton Rabu Pon memiliki kemampuan menyejukkan hati orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, Weton Rabu Pon juga dikenal sebagai sosok weton yang paling sopan dan santun jika dibandingkan dengan weton-weton yang lain. Lahir pada hari Rabu Pon menjadikan seseorang memiliki nasib yang ditakdirkan kaya seumur hidupnya. Jika Anda lahir pada Rabu Pon, maka dalam seni hitungan Primbon Jawa masuk dalam weton yang ditakdirkan kaya, karena di dalam hidupnya selalu mendapatkan keberuntungan. Faktor keberuntungan inilah yang membuat mereka sukses dan kaya raya di dalam hidupnya. Kekayaan dari pemilik weton Rabu Pon tidak hanya berupa berlimpah harta saja, tapi bisa juga memiliki kekayaan dalam ilmu, relasi, kesehatan dan berbagai hal baik lainnya. Dengan keberuntungan ini membuat hidup Rabu Pon makin kaya raya. 3. Weton Prabu Pahing. Berdasarkan seni perhitungan Primbon Jawa kuno, Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16, yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9.
Menurut Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, Rabu Pahing memiliki sifat dan watak seperti lakuning banyu, yang berarti selalu sejuk dan menenangkan. Karena watak yang menenangkan itu, biasanya weton Rabu Pahing tidak akan mudah marah, namun akan nampak gembira dan luas pengetahuannya. Selain itu, weton Rabu Pahing juga memiliki watak baik lainnya seperti suka menolong dengan penuh ikhlas, tidak suka menyimpan dendam, dan selalu berpenampilan sederhana. Tapi weton ini menariknya dalam pergaulan, biasanya memiliki cukup banyak teman dan pandai mencuri perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang lahir pada weton Rabu Pahing dilimpahi hati yang tulus dan baik sehingga bisa menarik banyak rezeki. Jika orang lahir dengan weton ini dipercaya dalam hidup, dipastikan Anda akan menjadi orang kaya. Weton ini juga dikaruniai kecerdasan yang bisa digunakan untuk berpikir dan membuat ekonomi keluarganya meningkat. Weton ini juga tipikal pekerja keras dan disiplin yang tinggi. Kecerdasan yang dibarengi dengan hati yang baik akan semakin menarik banyak rezeki dari weton ini. 4. Weton Kamis Kliwon. Jumlah neptu dari weton ini adalah 16, yang berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8. Di dalam Primbon Jawa dijelaskan bahwa weton Kamis Kliwon memiliki rahasia yang bersumber dari watak yang baik, periang, suka menepati janji, pekerja keras, bahkan tahan banting. Bahkan karena wataknya yang baik hati dan sabar, weton Kamis Kliwon memiliki kepribadian yang mudah merasakan simpati dan penuh kasih sayang. Selain itu, weton Kamis Kliwon juga berwawasan luas, mudah berbaur dengan orang atau lingkungan yang baru. Walau terbilang mudah berbaur dan memiliki banyak teman, weton Kamis Kliwon mampu menempatkan dirinya dengan baik. Bukan hanya itu, weton ini juga mampu menjaga informasi penting atau rahasia siapapun dengan serapat mungkin. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin rata-rata pembawaan dari weton Kamis Kliwon identik dengan kepribadian yang sangat lincah, pandai berbicara, dan berjiwa tenang. Kelahiran weton Kamis Kliwon dikaruniai sifat yang baik dan hati yang ikhlas. Pemilik weton ini juga tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat kepada siapapun. Hal ini membuat weton ini diberi keistimewaan dengan keberuntungan dan rezeki yang berkecukupan. Bahkan kebaikan dan keikhlasan pemilik weton ini mengantarkan kepada kesuksesan pada tiap usaha yang membuat mereka semakin kaya raya. 5. Weton Kamis Legi. Jumlah neptu dari weton ini adalah 13, yang berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Legi memiliki nilai 5. Pada dasarnya, weton Kamis Legi memiliki kemuliaan yang bersumber dari watak baiknya. Selain itulah, weton ini juga pekerja keras atau memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga ketika memasuki usia produktif cenderung mandiri dan mampu melakukan semuanya secara sendiri. Jika berada dalam lingkungan yang baik, weton Kamis Legi dipercaya dapat menjadi seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi. Walaupun nantinya weton Kamis Legi dapat makmur dan sukses, tapi ia cenderung akan menutupi kesuksesannya atau tidak ingin dianggap sombong. Pemilik weton Kamis Legi memiliki sifat super dan kecerdasannya di atas rata-rata. Hal ini membuatnya mudah masuk ke dalam lingkungan yang lebih baik dan berkelas, hingga membuat bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Kekayaan orang yang lahir pada Kamis Legi menjadi berlimpah, disertai dengan usahanya yang bisa dengan mudah menemukan rekan bisnis yang tepat. Selain itu, ia juga sudah ditakdirkan tidak pernah kekurangan harta dan malah akan semakin berlimpah seiring bertambahnya umur. 6. Weton Jumat Kliwon. Jumlah neptu dari weton ini adalah 14, yang berasal dari hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8. Meskipun weton Jumat Kliwon sangat lekat dengan hal-hal mistis, ternyata orang yang lahir pada Jumat Kliwon dikenal memiliki sifat yang baik. Beberapa sifat baik dari orang weton Jumat Kliwon ini adalah murah hati dan pandai bergaul. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Jumat Kliwon memiliki watak seperti rembulan. Seperti rembulan, weton Jumat Kliwon cenderung memiliki watak baik, yaitu mampu menenteramkan hati orang lain. Selain itu, weton ini juga mampu memberikan kesejukan terhadap orang di sekitarnya.
Kelebihan watak baik dari weton Jumat Kliwon lainnya adalah pandai berbicara, tepat janji, dan suka menolong. Seperti nama weton ini, orang yang lahir pada Jumat Kliwon memiliki nasib yang menyenangkan, karena hidupnya dipastikan berlimpah harta kekayaan. Jadi weton yang istimewa ini bukannya menakutkan, justru hidupnya sangat beraura positif dan akan dipenuhi kekayaan dari berbagai aspek keberuntungan. Pemilik weton Jumat Kliwon ini seakan rezekinya tidak pernah putus mengiringi perjalanan hidup di sepanjang usianya. Maka tidak heran jika orang dengan weton Jumat Kliwon bisa secara beruntun dilancarkan seluruh aspek usaha dan kerja kerasnya. 7. Weton Minggu Wage. Jumlah neptu dari weton ini adalah 9, yang berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Wage memiliki nilai 4. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Minggu Wage memiliki peruntungan dan masa depan yang baik. Weton Minggu Wage dianugerahi kecerdasan yang lebih dari weton-weton yang lainnya. Sifat dan watak baik yang dimiliki dari weton ini diantaranya ialah berwibawa, berwawasan luas, setia, dan juga penurut. Weton ini juga dilimpahi rezeki yang seluas lautan. Keistimewaan orang yang lahir dengan weton Minggu Wage adalah dapat dan bisa mengayomi orang di sekitarnya. Disertai dengan perilaku yang jujur dan baik, weton ini dihormati dan disegani di lingkungannya bukan hanya karena kekayaan hartanya, tapi kebaikan hati dan kegemarannya berbagi di berbagai bidang menjadikan hartanya malah semakin melimpah yang menurut Primbon Jawa. Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 weton yang diramalkan memiliki takdir kaya, karena nasib baik dan keberuntungan selalu ada buat mereka. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.